kalau kamu perhatikan di YouTube itu banyak sekali YouTubers yang sering ngasih reaction mereka kalau lagi main games. YouTuber nih. YouTube. Oh, oke. Okay. YouTube. 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 Yang benar. YouTube. 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 YouTube lagi. YouTube. YouTube. Oke, aku ulang ya. Iya dong. Kalau kamu perhatiin di YouTube, banyak banget YouTubers yang lagi sering ngasih reaction mereka kalau lagi main games atau istilahnya YouTuber gaming gitu ya. Nah, game reaction ini mulai booming banget diawali sama PewDiePie, itu seorang YouTubers yang mempunyai subscribers terbanyak di dunia sampai 50 juta. Woi. Salah satu YouTubers tertajir juga. Yes. Yang pernah ada di muka bumi. Dan dia sering banget bikin video reaksi dia main game. Gitu doang ya padahal ya. Tapi reaksinya bagus, Pak. Reaksinya kayak gitu. Enggak, Pak. Kayak... Kalau saya favoritnya ada yang orangnya agak gendut. Dia gitu. Dia membandingkan PS4 apa dengan PS4 apa. Itu bagus gitu reaksinya. Canggih. Tapi hari ini kita kedatangan seorang YouTubers dari Kota Malang yang subscribernya kalau digabungin itu lebih dari 1 juta subscriber. Dan juga seorang nona cantik yang akan mengimbangi ketidakpantasannya dia. Iya. Supaya agak ngangkat dikit. Ini dia Bianca dan Bayu. Masuk doang, Pak. Masuk doang gandengan. Ini calon suami enak. Aku loh. Terus kamu udah lupa sama cinta kita. Aduh. Nih, Bayu Skak ini juga punya band punk bertiga, ya kan? Ya, oh. Di Malang. Udah sukses itu? Lumayan, karena kami pakai bahasa Jawa, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah. Lampu hijau apa maksudnya? Ya, penontonnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah yang rame. Oh. Berarti itu di Jawa berarti ya? Oh iya, masa tadi dia ngomong. Barusan Pak, saya ngomong Pak. Barusan Pak, ya. Tapi aja ngerti barusan dia ngomong Pak. Aduh. Nah sekarang di komen, kita akan mencoba beberapa permainan yang bikin frustasi banyak orang di game bikin KZL. Oke. Oke, ini games bikin KZL ya. Gitu, KZL. Oke, yuk kita cobain yuk. Wow. Bayu boleh sebelah saya? Siap. Berarti Bianca nomor satu. Aku nomor satu. Mr. Jam. Mr. Jam apa nih? Mr. Jam itu adalah Mr. Jam. Mr. yang loncat. Oke, okay, kita lihat ya. Nih. Oh, semacam Mario gitu. Kayak apa? Angry Birds apa kok? Flappy Bird. Tapi ini loncat-loncat nih kelihatannya nih. Dia kat terus mainnya gimana Pak? Oh. Wah, kayaknya susah ya. Yang main jago nih. Ini yang main merem nih. Wow. Selesai. Wow. 36 jam. Oke. Okay. Silakan kamu. Iya, bro. Ya, satu. Ya, bolong deh ketusuk. Pelan-pelan aja enggak usah. Iya. Emang begitu enggak bisa. Ya. Ya. Tuh. Kok nge-lag dia nge-lag. Iya. Okay. Ini udah mau coba. Gak bisa. Dia jago nih itu tuh. Wah jago nih dia nih. Oh gitu. Jago banget hindarin masalah lupa apa. Wah. Mantap. Mantap. Iya. Lumayan 34%. Bagus Pak. Setengah jalan itu Pak. Kalau Bapak tambah jadi 35 itu. Ayo Pak dikit lagi ya Pak. Pak ayo Pak. Bisa Pak. Ayo Pak. Pak ayo Pak. Boleh jangan berisik gak nih? Pak, awas tuh pak. Aku baru percobaan 2 kali. Ya udah lagi. Tadi udah berapa? Try, 2, 3. Sekali lagi. Pak, disuruh udah mandi. Udah 50%. Disuruh buat. Mandi tuh gimbotnya udahan. Tenun, sekali lagi. Iya, udah ayo lagi. Enak ini? Oh man, this is so easy. Dan jumawa pak. Wah ini lebih dari 50 nih. Wow. Ya lebih. Wow 63. Yeah. Itu cuma karena aku bosan aja. Ayo. Siap. Ayo. Kita coba nih ya. Kita coba. Nih. 2. Gak kehitung kan pak, gak kehitung yang tadi.
Eh, kita nggak ada yang merhatiin lo lagi, kita merhatiin Bianca. Udah, nih, 0,8 ya udah lah, angkat tangan. 0,8% doang. Ah, loser sih. Nenang. Iya. Sumpah. Woi, cemen lo, woi. Nabrak tuh nggak bisa ya? Lah, lo baru belajar sekarang. Iya. Loser, sekali lagi. Fokus, men. Ini yang menang masing-masing 100 ribu, guys. Fokus, men. Fokus, men. Lebih dari 50% nih. Wow, jago nih. Sama jatuh. Tak berapa? 63%. 63% sama. Gue menang sama, deh. Permainan selanjutnya. Nomor 2. Cat Mario yang mana sih? Cat Mario. Oh, cat. Oke, kita lihat previewnya. Dia YouTuber nomor 1. Ah. It's not my game. I should take it back. I can probably imagine this is more frustrating to watch me play than actually play. No, I forgot about the thing. Kayaknya gak punya pasar deh. Kok gitu sih? Makanya main game. Coba kita lihat. Nih, kamu duluan. Ayo pelan-pelan, jangan buru-buru. Ada bola. Oh gitu, gak boleh ada bola. Loncat. Loncat lagi. Bener, gimana sih? Wow. Loh. Lah. Kok dia disodok? Ada ikannya. Disodok gitu, Pak. Gak ngefek, lo gini-giniin lo, ngefek. Gila kan Sega zaman dulu, main mobil sampe miring-miring. Gak ngaruh. Astagfirullahaladzim lo. Payah banget lo main game ya. Dia gak bisa mainin, biasanya dipermainkan, Pak. Yo. Orang baik nih. Dato nih. Ah, elah. Gila, backsoundnya keren juga nih kakak Ben. Berkembang lo. Ya. Gue banting nih, susah banget ya. Yuhuu. Cemen, ayo sini lo maju. Yuhuu. Lah kok mati gue. Yang kedua gak bisa diinjak. Kita apalan disini, kita apalan. Yang kedua gak bisa diinjak. Jangan bro. Ayo, Bayu, skat. Kok gitu? Ya tadi kita belajar dari kesalahan bro, kita punya keuntungan. Main yang ke... Ah, udah buruan yuk. Yang kedua. Oh, ya Allah. Ya, mati juga kan lo. Satu. Angel iki lo. Angel. Alon bro. Alon bro. Oke. Gak bisa di ini. Iya, gak ada koin ya. Awas ikan. Oh, gak bisa. Di sini ada ikan tadi. Iwa. Nah, terus gimana? Iya. Kan? Gimana dong? Oke. Terakhir. Game apaan? Berarti kita lewat atas kan? Betul. Lah dia berarti gak ada polanya ya? Coba dia kalau gerak coba lihat. Duk. Ah, gak bisa men. Pecahkan men. Udah gitu doang. Kita stuck di situ men. Gak bisa men. Apa oh, ya? Oh iya. Ada ikannya men. Oh gini kali. Dibalik gini kali ya. Oh, ya. Susah ya di situ ya? Gue biasa main Grand Theft Auto sih. Ike. Naik lagi. Berarti Danang pemenangnya. Ketahuan saya ini ya. Gitu deh. Tiga. Add not, don't stop. Apa ini lagi, Pak? Coba kita lihat. Oh, dia pakai suara. Yang diomongin apa sih? Oh gitu. Enggak pakai suara, pakai suara apa enggak, aja? Suara apa lagi? Bapak dia apa? Dulu. Oke. Gila. Hey. Loh. Cik.
Oh lupa. Kayak perempuan. Keren dia. Keren, keren ini kamu. Kamu nyanyi dong, Bianca. Bagus banget kali suaranya. Nah, lu jangan ngomong di jalan. Kalau Bianca suaranya dia sampai keluar lagi. Iya. Bayu, bayu, bayu. Kan masuk itu. Do, 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 do. Yang menang aku. Yeay. Berarti karena aku menang. Udah paham, udah paham. Major. Yang makan puding berarti? Bayu. Bayu makan puding. 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 Ini handphone kreatif, Egy. Keren, sumpah. Itu gue jepit di sini, gue pikir ada handphone di sini nih. Ini punya kreatif, Egy. Wangi. Bayu makan puding. Kacau apa nih? Wangi. Wangi kan? Coba Bianca. Iya dong, ada coklat kan. Wangi, wangi, wangi. Tapi rasa? Enak. Tadi gue makan. Lama. Gigit dong. Guys, Bianca mau juga. Bianca mau juga. Ayo dimakan dulu, Bianca. Bianca mau juga. Enak kok, enak. Oh my God. Ada Isman. Dia yang bikin grafis. Oh, oke. Okay. Jadi gitu. Kadang-kadang kita kalau karaoke kalah tuh gara-gara dia. Dia yang nentuin skor. Dia waktu itu hitung-hitungan salah gara-gara dia. Jadi dia harus terima hukuman. Iya dong, iya dong. Pusing. Ini makan puding. Habis dulu. Ini makan puding. Ajak ngobrol, Pak. Kata Isman. Rasanya apa? Rasanya apa? Asin. Terima kasih Isman. Asin, aneh, men. Ada satu lagi game nih. Tapi harus download sendiri di HP kalian. Ayo coba keluarin handphonenya. Buka app provider masing-masing. Kalau pakai. Gue gak bawa handphone. Ya, buka app provider masing-masing. Ini keren banget gamenya. Apa? Gak tau. Groundbreaking. Ini keluaran Pixar sama baru sih. Keluaran Pixar yang terbaru. Sama apa tuh? Tulisannya gimana? Oh nih. Nothing. Ini benar. Nothing nih. Nothing. Enggak ada sinyal di sini. Udah, oke nih kita lihat ya. Ini dia game Nothing dibuka di belakang. Kita buka game Nothing yaitu Nothing. Oh my god. Udah download nih. Ini bayar enggak sih? Udah download. Bayar 2 juta. Sampai aja. 2 juta for nothing. Iya. 2 juta. Oke, baiklah kita ketemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.